Nabi Muhammad belum minta, diberi oleh Allah. Karena itu ketika dilempar bukan hanya dengan kata-kata. Penduduk Taif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nasyrah laka sadrak, kata Nabi, ya Rab. Ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, angkat tanganmu Muhammad, mudyadaika ilas saba, angkat tanganmu ke langit, dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah laka sadra. Kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, Ilahi, ila man takiluni, am ila ba'idin yu'limuni, a ila karibin yu'zini, fa'ana radin ya Rab, ma'lam ta'zam alaya, la hawla wa la quwata illa billah, Ilahi, duhai Allah, ila man takiluni, setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antarkan saya? A ila qaribin yu'dhini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi? Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak. Manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Malam taghdab ma'alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa berkata, wa yassilli amri, ringankan urusanku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaannya turun ayat, wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Karena itu Nabi Rasul dulu, mukjizat tampak di depan mata. Ada yang menghidupkan orang mati dengan menyebut kalimat Allah, biiznillah, biiznillah. Sampai maaf teman-teman sekalian, mukjizatnya ada, rasulnya ada, di hadapannya Allah mau dicari dan dibunuh juga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nuyassiruka lil yusra. Tidak banyak mukjizat seperti nabi-nabi dahulu dengan turunnya satu mukjizat beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan nyaris orang-orang yang tidak pernah melihatnya. Lihat umat masa lalu. Kaumnya Musa, Musanya kelihatan. Mukjizatnya bagus, tongkat dilempar jadi ular, tongkat dipukulkan ke batu keluar 12 mata air. Quran surah kedua ayat ke-60. Apa yang terjadi? Umatnya masih belum mau beriman juga. Nabi Isa alaihissalam masih kelihatan, orangnya ada, nabinya ada, mukjizatnya ada, rasulnya ada, nikmat luar biasa, mukjizatnya luar biasa, istimewa. Tapi apa yang terjadi? Dicari-cari nabinya mau dibunuh, belum beriman juga. Muhammad sallallahu spesial. Perhatikan. Kalau orangnya kelihatan Anda yakin, Anda beriman, itu wajar. Muhammad SAW, ada orang yang tidak pernah melihatnya, tidak pernah menatapnya, mimpi pun tidak, belum tentu berjumpa dengannya, tapi mau beriman kepada Muhammad SAW. Antum pernah melihat Nabi SAW? Berjumpa dengan Nabi SAW? Maka beruntunglah antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tanpa pernah melihatnya, itulah orang disebut oleh Nabi SAW sangat dirindukan oleh beliau. Satu kali beliau duduk dengan para sahabatnya mengatakan, Ana mushtaqun bi ikhwani. Saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, Alasna ikhwanak. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, Bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu?
Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh sallallahu alaihi wasallam ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik Kali turunkanlah kemudian hujan yang terakhir. Diharapkan dengan hujan ini mengantarkan semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau beriman dan mengikutinya ke surga. Bulan Ramadan, bulan spesial. Unzila fihi al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Apa fungsi Al-Qur'an itu? Ternyata bukan bacaan biasa. Bukan koleksi yang Anda simpan di pinggir-pinggir masjid atau terletak di atas-atas dipan di rumah Anda. Maaf, hujan. Lihat ayatnya. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan. Hudan. Petunjuk kita. Sumber kebahagiaan kita. Sumber ketenangan kita. Sumber capaian terbaik alam kubur kita. Dan petunjuk yang akan mengantarkan kita ke surga. Dan hebatnya, kalau yang umat-umat dulu itu terbatas sifatnya, tidak pernah disebutkan linnas. Suhuf, suhuf, suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Daud untuk kaumnya, Musa untuk kaumnya, Isa untuk kaumnya. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hudannya linnas, untuk semua manusia. Jadi tawaran Quran, Allah menginginkan semua manusia yang kembali ke surga. Cuman kadang-kadang sayang, maaf teman-teman sekalian, saya tegaskan kepada Anda, ayat ini tegas memberikan isyarat bahwa hidayah Allah ingin diberikan pada semua manusia. Jadi kalau kita lihat keterangan Al-Quran, seharusnya tidak ada satupun manusia yang tidak dapat hidayah. Semua dapat. Cuman masalahnya, ada orang yang diberikan tapi dia tidak mau mengambilnya. Ini masalahnya. Jadi, hidayah itu bukan persoalan mendapatkan atau tidak. Persoalannya ketika Allah berikan, Anda mau ngambil atau tidak. Itu masalahnya.